Oke teman-teman, apa kabar? Kembali lagi di channel Travel In, channel yang selalu mereview keadaan dan kondisi Pulau Bali tersini. Dan kali ini aku ada di tempat temannya aku, teman-teman, di angkringan Nasi Jinggo Blikuro. Nah, itu dia orangnya. Halo, apa kabar? Dan itu Li Agas ya. Dan di angkringan ini ada menu baru, teman-teman. Apa menu barunya, bro? Kita ada nasi bakar ya. Kita ada nasi bakar. Dan menunya juga paketan kita lebih murah. Jadi untuk nasi bakar kita paketannya standar 8.000, untuk nasi jinggo 10.000. Dan lebih enak pastinya. Oke, thank you, bro. Bisa dilihatin mana nasi bakarnya? Ah, itu deh. Ini nasi bakar isi apa, bro? Ayam suwir pedas. Oh, ini ayam suwir pedas. Ini ayam suwir pedas juga, pindang sambal bakar. Oke, okay. Oke, okay. Sip. Ayo coba dibakar dulu. Action. Langsung paket ya? Iya, yeah, langsung paket. Udah juga ya. Jadi kita nggak pakai minyak, kita pakai margarin, jadi biar benar-benar harum banget. Bukan yang mentega itu? Margarin. Oh, sama ya? Iya. Kalau bahasa Inggrisnya margarin. Butterfly nak itu? Butterfly itu game itu ya? Apa gimana? Apa kupu-kupu ini? Nah, butterfly. Butterfly ngebu artinya cowok. What? Oke. Itu wajarnya dioles ya? Iya, biar benar-benar nggak lengket, biar nggak lengket nanti kita bakar baksonya dan baksonya tuh benar-benar merata. Oke ya, udah sampai situ. Ini nasi bakarnya siap lagi di proses. Jadi kita angetin nasinya biar benar-benar enak banget. Ini apa nih, bakso bakarnya? Ya benar-benar kita bakal kasih 8.000 karena dapat 2 ini. 8.000 kalau dapat nasi bakar. Ini daging apa nih, bro? Daging ayam. Oh, daging ayam. Ya. Oke. Kita start dulu ya. Bumbu apa itu, barbecue kayaknya? Iya, bumbu barbecue. Habis itu juga nanti kalau mau pedas kita udah ada sambal juga. Buat sendiri tuh ya? Yap. Semua orang bisa kopi, tapi racikannya kan beda-beda. Baksonya mantap, guys. Semuanya benar-benar handmade ya? Handmade. Homemade maksudnya? Bisa dibilang. Silakan duduk dulu, nanti kita bawa makanannya ya. Oke, okay, siap. Aromanya wangi loh. Ya? Aromanya wangi. Seriusan? Kok kayaknya ngembang ya? Enggak, bukan ngembang sih. Jadi ibaratnya nih kita buat nasi ini agar lebih hangat dan aromanya nanti semakin dibakar, aroma dari ayam suwir itu akan lebih keras gitu. Karena di sini isi kemangi juga ya dalamnya. Oh, isi kemangi tuh? Iya. Jadi agak lebih. Ayo, aduh. Ya. Okay.
few moments later. Oke, teman-teman Travel In, ini dia penampakan dari nasi bakar Bang Agas. Ada baksonya, ada nasi bakarnya nih. Apa nih, Bro? Rupa aku. Nasi bakar ayam. Ayam suwir dia. Ayam suwir. Bakso bakar barbeque sama teh hangat itu cuma dapat pokoknya. Oke, ayo kita coba. Baik teman-teman, sekian video dari Travel In. Jika kalian pengen komentar, bisa tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe, likes jika kalian suka video ini, dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Salam Travel In!